Assalamualaikum Division 2. Okay, assalamualaikum guys. So hari ini kita nak main satu game yang tak pernah kita main lagi, yang diberi nama Luahan Hati Blind Date. So orang yang meluah ni takkan tahu dia luah kepada siapa. Dan dia pun takkan tahu siapa yang akan duduk di sebelah kiri, dan dia hanya mahu meluah anything. So di penghujung game tu kita akan tunjukkan siapakah orang yang diluah. Okay, bangun. Kita pergi ke game yang pertama. Let's go. Okay, untuk orang yang di sebelah saya, saya tahu saya salah. Sebenarnya saya lah yang habiskan Colgate awak tu. Awak tahu tak? Sebenarnya saya ni dah lama sukakan awak. Saya banyak kali cakap ke Alif yang awak ni hodoh. Awak ni tak berapa lah nak cantik sangat, tapi saya suka. Perempuan ni. Satu lagi, konten awak yang tu sebenarnya saya ada kecam awak. Saya ada komen kat situ yang awak ni memang tak handsome atau tak cantik lah. Saya ada kecam itu, tapi saya minta maaf. Orang sebelah ni, Assalamualaikum. Satu lagi, sebenarnya saya ada kutuk awak belakang itu. Saya minta maaf lah, saya bukannya ada niat nak kutuk, tapi sebenarnya nak macam mana, awak memang tak sempurna, tapi saya okey je. Okey, so harap saya punya luahan hati ni diterima lah, okey. So itu saja daripada saya, orang sebelah ni. Dalam keadaan 3, 2, 1. Gapa kau salah dengan aku ah? Salah benda apa? Kutuk benda apa? Mesti mu ingat orang lain ingat. Aku bayangkan Atika tadi. Sebab aku semacam ni kalau aku dah tak wujud ke? Dok, mana lah aku tahu kalau mu tadi kena tiba-tiba nazar. Jadi betul lah mu kecam Atika. Dah, tak ada juga. So netizen, dia ada fake account. Di YouTube. Jadi dia yang kecam AI ni semua. So, okay Nisa, kita akan pergi kepada luahan hati Nisa. Let's go. Luahan hati kau pula. Untungnya you bisa rasa. Dah ke? Okay, untuk orang di sebelah saya, saya minta maaf sebab hari tu saya marah awak sebab awak tak cuci kereta. Awak bagi saya masuk dengan keadaan lipas yang ada di dalam kereta tu. Saya termarah awak sampai ke Johor. Minta maaf banyak-banyak sebab apa? Saya lah driver, awak lah passenger. Awak boleh tidur je kat belakang tu, tapi at least awak bagilah driver ni keadaan selesa untuk drive kereta awak. Janganlah biarkan lipas dengan makanan bertaburan di bawah kaki saya. Lepas tu lipas pun naik sampai ke dalam baju saya, masalahnya. Saya pakai kelawar je time tu. Saya minta maaf lah sebab awak terlalu soft spoken untuk saya, dan saya terlalu naik palo untuk awak. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya menyesal ke sikap saya, tapi mungkin lepas ni saya akan berulang lagi perangai saya macam tu kalau awak tak ubah perangai awak lah. Jadi di sebalik perangai perempuan, ada kisah sebalik perangai lelaki. Dia yang membentuk perempuan tu macam mana sebenarnya. Jangan salahkan perempuan, kenapa perempuan ni degil kalau lelaki tu sendiri tak ubah. Okey, itu je lah, minta maaf banyak-banyak deh. Okay, so Nisa, anda bakal reveal pasangan blind date anda in 3, 2, 1. Revealkan diri anda. Yeah! Wey, betul! Adakah luahan hati tu betul? Wey, betul, sumpah! Aku kan dah kata dia masih ke Johor tau. Betul! Buat apa kan Nisa, ihi? Mana ada? Dia marah ihi. Asal? Ihi buat macam tu kan Nisa? Asal main lipas-lipas dengan kereta ni? Lipas tu ada siapa letak makanan tu? 2 hari baru buang. Siapa? Bukan! Sebelum tu memang ayam lipas tu dah ayam ada dah. Memanglah ayam Nisa, tapi lipas tu yang makanan kat bawah tu macam supering ke apa benda entah. Dengan lumutnya lagi. Tak boleh tempat bersih, tak boleh. Kita bersepah. Betul. Nanti orang cakap, ni lelaki perempuan. Kereta ni kena sepah kan? Betul. Faham? Okay, so. Okay, thank you Ian dan Nisa. Kita akan pergi ke luahan hati Ian. Okey, Ihin, silakan duduk. Okey, Ihin, anda hanya ada 1 minit saja untuk membagi luahan hati anda. 1 minit anda bermula dari sekarang. First, saya nak cakap, Adam handsome hari ni. Terima kasih. Nanti mute, Pak.
Geram-geram. So first saya nak cakap untuk orang kat sebelah, nak cakap terima kasih lah sebab awak ada dengan saya dari awal sampai awak dah sekarang dah tak ada kan. So saya nak cakap terima kasih sebab pernah bantu saya, pernah tolong saya, dan saya happy tengok awak sekarang dah berjaya. Awak dekat mana-mana pun saya tahu awak akan tetap berjaya. Dan saya minta maaf sebab saya pernah abaikan awak. Sebelum saya nak cakap, saya sangat-sangat happy lah kenal dengan awak. Terima kasih pernah jadi orang yang paling istimewa dalam hidup saya. Janji lepas ni saya jarang buat dah. See you. 5 4 I love you. Okay. Penutup dia dengan I love you, okay? Okay. Pasangan blind date anda akan direview dalam 3 2 1. Silakan. Untungnya. Ni siapa? Ya Allah, I love you too. Berbunga-bunga lah. Berbunga juga nak termuntah pun. Termuntah sikit lah. Sikit lah. Oh. Okay, so sekarang kita akan pergi dekat luahan hati Nazrul. Let's go. Macam tu. Boleh duduk. Boleh pesan, boleh pesan. Okay Nazrul. So sekarang kita ada Nazrul dan pasangan blind date-nya. Nazrul, 1 minit anda. Silakan. Okay, pertama sekali saya cakap yang ada handsome, yang tu jangan ambil. Tak cakap apa sebab aku tak rasa aku tak ada hati pun dekat dia ni. Jahat cakap terima kasih pernah tolong aku selama aku berada kat sini. Sebab aku tak tahu yang mungkin sampai bila kan aku duduk kat sini. So thank you so much. And sama Nazrul, silakan, silakan. Thank you so much sebab banyak bekerjasama and jadi kawan yang baik kat sini. Oh. Kalau aku ada salah ke apa tegur and selalu layan perangai aku yang entah apa-apa ni. So thank you so much. Entah. Periang, tak handsome, tak comel. Baik lah, baik. Baik. Okay, mantap lah luahan hati yang sangat berbunga-bunga, okay? Okay, go. Yeah. Anda akan mereveal telepati anda in 3, 2, 1, silakan. Pusing. Orang sebelah. Tak ada lah, apa tipu aku lah. 2, 3. Aku. Okay, thank you Nazrul. Okay, Dato' apakah feedback tentang luahan hati dia? Sampai. Tapi dia cakap tak handsome tu aku terus. Nah. Okay, so itu saja untuk Nazrul. Mengingat siapa? Aku tak tahu. Rasa-rasa siapa wakimu? Lok Mamusa ke, baby? Handsome. Tak, dia bagi general. Okay, so awam kita pergi ke luahan hati Dato'. Let's go. Okay, Dato'. Okay, telepati partner anda sudah berada di sebelah. Okay. 1 minit anda bermula dari sekarang. Ada handsome. Thank you sebab bagi peluang saya untuk cakap. Thank you Errol, thank you Abnan. Pada blind date saya, sebenarnya saya suka kat awak. Saya crush kat awak sebab awak wangi. Awak handsome. Awak cantik. Tapi malangnya kita bekerja satu bumbung, jadi tak boleh nak teruskanlah. Jadi biarlah. Saya tak nak tahu siapa sebelah saya. Sungguhnya saya bersyukur sebab hadirnya awak dalam diri saya. Awak baik, awak seorang yang penyabar. Tapi awak malas. Nak syuk tu, ya Allah, problem tu lah. Apa-apa lagi alasan? Hari ni ada alasan, hari tu ada alasan. 10 second je saya ada ni awak. Lapan. Awak rajin lah, okay? And thank you so much mewarnai hidup saya. 4 3 ya. Terima kasih Datuk. Wah, diakhiri dengan ciuman. Okay Datuk. Sebelum kita reveal, siapakah yang kau rasa duduk di sebelah ini? Jo tak ada kat sini. Jo tak ada. Perempuan lah. Ataupun lelaki, ikut anda. Kalau lelaki, saya rasa Alifan. Okey, Datuk. Reveal telepati anda in 3, 2, 1. Reveal the face. Saya pecinta. Datuk. Hati aku. Datuk. Bunga-bunga Aira. Aku blushing. Apa perasaan
aku dapat ayat kita daripada Datuk. Akhirnya cinta aku terbalas. Kalau kata dia makin teruk, kita pergi ke luar nanti. Ya, Ira. Let's go. Okay, Ira. Boleh pusing, Ira. Dapat aura-aura dan bau-bauan. Rasa lah. Rasa. Okay, Ira. Luar latihan dah bermula in 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum awak. Saya tahu awak ni seorang lelaki yang sangat jujur dan awak pernah mewarnai hati saya dulu. Walaupun awak selalu buat konten motor hampir setiap hari. Saya rasa awak ni jenis yang macam saya juga. Awak suka pakai perfume banyak-banyak. Awak ada banyak perfume collection. Dan saya rasa walaupun awak mempunyai wanita lain dah, tapi saya akan tetap mencintai awak. Saya tak boleh nak sorok keperasaan ni lagi. Saya just nak awak tahu yang saya betul-betul sayangkan awak dari dulu lagi sampai sekarang. Walaupun orang cakap kita ni tak ditakdirkan bersama, tapi saya akan pastikan orang lain tu salah. Awak ingat lagi tak momen tu yang kita sweet-sweet dulu tu, yang awak panggil saya sayang, saya panggil awak baby. Awak tak dulu. Sebenarnya saya masih simpan lagi gambar-gambar kita. Dan saya dekat sawi saya sayangkan awak sangat-sangat. Saya harap awak lah orang itu. Yeah. Wey, sangat nak memuntah ya dekat luar. Okey, Aira. Siapakah anda tujukan luar hati ini? Luar Musa! Luar Musa! Okey, so kita reveal in 3, 2, 1. Silakan bangun kedua-duanya. Oh, pendapatnya api, baby. Apa perasaan Hafiz? Terbalik. Oh. Apakah perasaan diluahkan hati berbunga-bunga? Dia berbunga-bunga. Aku ingat macam Okta. Okta. Pusi ayak. Minyak kelumer. Okey, lebih kepada lipat. Okey, so apa pun kita dengar luahan hati Hafiz. Let's go. Okey, Hafiz boleh pusing? Boleh pusing. Mau bawa itu dah useng. Ah, okey habis. Yep. So, sebelum kita memulakan telepati kita, siapakah mu rasa ada di sebelah ini? Husna. Husna. Aduh, okey. So, Wawan, kita pergi ke luar ana si office. Okey, kepada Nurul Husna binti tetap. Yakin anda? Kalau bukan dia tak apa, saya nak bagi dia. Mana. Pada Nurul Husna, terima kasih bagi komitmen dan yalah, kita berjuang sama kan untuk mendapatkan Hana top sampai sekarang ni. Dan aku nak suatu hari nanti kita dapat kejayaan yang sama. Kau berjaya, aku berjaya. Semoga kau terus ada di samping aku kat sini. Dan aku tak boleh lah ayat sendiri kat konten orang ni. Boleh. Payung sikit. Sejujurnya, aku kan nak pandang kesini dengan kau lama dah. So sekarang dah rapat, macam takde tu amat sempurna bagi aku. Sebab akhirnya dapat berjumpa bersama. Semoga Hana apa yang kita bincangkan. Aku tak pandai lah ayat sweet dari konten orang ni. Aku nervous ni. Okay habis. Bagi tiga karakter dia. Tiga karakter Una. Siapa dia? Kalau karakter Una ni dia jenis macam more macam mecik-mecik. Okay, mecik yang pertama. Kedua kuat beletiak yang kedua. Kuat beletiak yang ke terakhir ni dalam beletiak dia, dalam garang tegas dia ada caring. Mana kata-kata Hafiz tadi tak kisahlah siapa di sebelah tapi nak tujukan kepada Una. Yeah. Okay, so Hafiz, siapakah di sebelah anda rasa? Sejujurnya saya rasa Tikah kat sini. Tikah? Okey, entry tuan reveal muka anda. Berikan selalu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Takut depo ni. Tukar, depo kan tu tukar. Tadi macam Aira, Luqman yang patut kena aku. Dia rugi tak pasal Luqman. Tak, Luqman tu benda-benda kat sini. Tadi Luqman. Aku dah blush, aku dah keluarkan air mata. Macam ni. Kata-kata luahan dia nak beritahu aku. Lalu membayangkan tingkat kamu. Bukan kata luahan tu kat hang. Oh, tak usir. So, kita pergi kedua Una. Okey, Una. Nah. Boleh pusing? Nak pusing. Okey. Boleh? Okey, Una. Sebelum anda memberi luahan, siapakah gerangan di sebelah anda?
Saya rasa mungkin Ihin. Mungkin Ihin. So, Una, luahan hati anda in 3, 2, 1, silakan. Okay, untuk Ihin, saya bukan nak bagi kata-kata ini untuk Ihin. Tapi saya nak Ihin sampaikan untuk Hafiz. Untuk Hafiz, aku nak ucapkan terima kasih sebab jadi partner aku yang baik. Selalu bagi effort yang 100% yang aku tak pernah dapat langsung. And thank you sebab selalu jaga aku selama kita partnership. And aku doakan hang berjaya dunia akhirat. Dan struggle-mu sebab-sebab ni dah membuahkan hasil. Yeah, Una. Wah, nampaknya kau kutuk Pak I dengan Denny dalam konten ni, ya? Tak pernah dapat struggle mananya kau kutuk dia orang lah sebelum ni. Betul. Orang cakap habis orang je boleh bagi. Tidak, maksudnya Hafiz dia lebih... Mereka memang ada juga effort mereka, tapi Hafiz lagi lah. Ajuk je pula. Okey, Una, reveal partner anda in 3, 2, 1. Silakan reveal. Berbunga-bunga, Amin. Berbunga-bunga tak? Tadi dia belakang belakang nampak berbunga. Dia pusing depan bunga busuk tu. Bunga, bunga tayar, okey? So, kita pergi ke luahan hati Syami. Okey, Syami boleh pusing, Syami. Okey, Syami. Silakan bagi luahan hati anda. Okey. Untuk Pia. Nak kau tahu yang sebenarnya aku dah lama ada perasaan dengan kau. Aku tak nak cantas kau daripada Pak I, tapi aku nak kau tahu yang kita sama-sama dah hajah ngaji. Semoga segala urusan kita dipermudahkan. Pia, kau nampak cantik sangat dekat sana. Tapi balik sini kau still nampak Pia. Tak ada cahaya nur pun. Pia, kalau aku bolehlah ungkap kata aku sayang pada kau, Pia. Sejujurnya memang aku cintakan kau, Pia. Aku cintakan kau sepenuh jiwa raga aku. Aku boleh bagi segalanya untuk kau, Pia. Aku minta maaf kerana aku tipu pasal perasaan aku. Kalau kau nak tahu dulu masa ship kita, aku tak buat konten sebab aku tak boleh tahan perasaan aku dengan kau, Pia. Pia, setiap kali aku pandang mata kau, aku pandang masa depan aku juga. Ya, yeah, sudah tamat masa untuk Jami. Pia, tolong bangun, Pia. Okey, Jami. Reveal pasangan telepati anda in 3, 2, 1. Silakan, Jami. Mantap. Jami bercakap dia berseorangan. Mantap. Asal sampai segmen aku dia yang huru? Tanya dulu. Okey. Aku baca dulu. So, itu sahaja konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada next konten. Assalamualaikum.